Bila cakap, bercakap tentang pendidikan seksual, okay, untuk kita yang normal ni, yang tidak berkeperluan khas ni, selalunya kita belajar daripada mana? Kalau kita reflect zaman remaja kita, selalunya daripada kawan-kawan lah. Yang utama, dulu tak ada Facebook lah zaman saya. Tak ada canggih-canggih macam sekarang kat Instagram pun tak ada. Okay, selalunya daripada kawan ataupun media masa dekat TV. Okay, cuba bayangkan daripada kalau kanak-kanak ni, anak-anak kita yang berkeperluan khas ni, kat mana mereka belajar? Okay, kalau you kurung ataupun you sekat apa maksudnya tidak menyampaikan maklumat yang sepatutnya, kat mana mereka dapat belajar? Okay, selalunya mereka akan belajar melalui TV lah. Okay, kalau memang exposure tu adalah TV sahaja. Okay, dan saya ingin ingatkan, okay, proses untuk pendidikan seks ni adalah proses panjang hayat. Okay, bukan semasa pun cecak akhir baling. Selalu saya dapat apa yang informasi yang disampaikan, kerisauan ibu bapa adalah bila anak-anak berkeperluan khas ni start mencecah akil balil, start merabu orang lain, start stalking kawan sekolah dia, start membuat panggilan-panggilan tak sepatutnya. Okay, time tu ibu bapa panik sebab dari awal tidak didedahkan tentang pendidikan seks ni. Okay, tetapi sebenarnya secara tak langsung, okay, ada mak ayah yang bertanggungjawab lah. Maksudnya contoh, even though anak sendiri ada berkeperluan khas, tetapi mereka menerapkan nilai-nilai tertentu. Contohnya, bila menggunakan tandas, please tutup pintu. Tetapi tak banyak, kalangan berkeperluan khas ni selalunya sebab kita kata nak monitor, nak menjaga keselamatan dia dalam bilik air, nak tengok apa yang dia buat. So dia dah biasa dah tak tutup pintu, okay? Salin baju ke, buang air kecil ke, bersihkan diri selepas buang air kecil pun orang tengok, okay? Dan pendidikan seks untuk anak berkeperluan khas ni sebenarnya kita kena ajar atau didik berdasarkan tahap pemahaman kanak-kanak tu. Mungkin umur dia 15 tahun, okay? Tetapi cognitive age hanyalah 4 tahun. Jadi kena go to that level, okay? Ajar mengikut pemahaman mereka. Dan kalau boleh kita mengajar anak berkeperluan khas ni mengikut konteks ataupun situasi harian. Dia tak ada satu slot dah 15 minit kita tengok sexual education. Tak. Okay. Gunakan apa yang berlaku setiap hari tu. Contoh, ibu tengah lipat baju. Okay, anak datang dekat. Okay. Minta anak tu, okay, asingkan baju lelaki dan baju perempuan. Baju abang dengan baju kakak. Secara tak langsung dia boleh kenal pasti gender yang opposite. Okay, guna apa yang berlaku setiap hari. Okay. Dan bila nak mula ni? Selalu soalannya. Bila nak mula, jangan tunggu sehingga isu timbul. Isu timbul ni maksudnya bila anak start tidak berpakaian di tempat awam ke, start melakukan melakukan tingkah laku yang tak sepatutnya pada orang. Tak boleh, start early, start daripada kecil lagi. Jangan dan ibu bapa ni kena pegang, jangan anggap budak ataupun anak tu tidak tahu walaupun dia berkeperluan khas. Kadang-kadang kita buat assumption, tak pandai cakap ni, dia tak faham pun apa yang berlaku. Mak ayah buat hubungan seks depan anak, okay, which is saya harap tak berlaku lah. Tetapi yang selalu saya dengar adalah mak ayah menukar pakaian berbogel di hadapan anak yang dah umur 14 tahun. Walaupun dia OKU, berkeperluan khas, tidak sepatutnya berlakulah. Dan tak kira pemahaman dia macam mana, maksudnya tingkah laku yang tak sepatutnya kita tunjukkan kepada anak tu, jangan buat. Kena ada boundaries, okay? Sama juga bila tidur, okay? Sampai bila nak tidur bersama? Takkanlah umur 14, 15 tahun masih tidur bersama ibu ataupun ayah, okay? Treat them like normal children, okay? By umur 6 tahun, sepatutnya dah tidur sendiri dah. Okay, sebab abang dan kakak pun kat rumah macam tu. Okay, so jangan bagi special treatment walaupun mereka adalah special children. Okay, dan maklumat tentang sexuality ni, okay, pendidikan seks ni, selalu ibu bapa give up sebab dia kata, anak ni, ya Allah, dah banyak kali dah saya ajar, banyak kali dah cakap. Tetapi masih sama.
Tuan-puan kena faham ya, anak berkeperluan khas ni mengambil masa. Jadi apa yang kita sampaikan pada mereka kena konsisten. Maklumat tu perlu diulang, ulang, 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 okey? Dan guna konteks secara konteks harian itulah, rutin harian ataupun apa yang terjadi dalam apa daily life tuan-puan, okey? Contohnya dalam kedai perabot ditunjuk. Itu tempat tidur, okey? Tempat tapi kata dekat situ adalah tempat bukanlah tempat peribadi. Itu jadi awak tak boleh nak masturbate di sana ataupun awak tak boleh memegang alat sulit di sana seperti mana awak buat kat rumah. Okey, kena gunakan macam tu. Dan saya pernah dengar seorang ibu dia mengajar tentang anak dia pakai pad ambil masa 3 tahun untuk mengajar betul-betul anak dia berdikari ataupun independen dalam memakai pad. Jadi waktu itu adalah sangat subjektif, okey, terpulang kepada keupayaan anak tu sendiri. Tetapi yang penting maklumat kena konsisten dan juga berulang-ulang. Okey, teknik dia kalau sebagai OT ataupun occupational therapist, okey, kita menggunakan visual, okey, kalau pernah dengar lah visual, simbol dan bahasa yang ringkas tetapi berulang-ulang. Okey, jangan hari ni guna perkataan masturbate, esok guna onani, lepas tu next next day guna melancap. Kena konsisten. Kalau masturbation ataupun perkataan tu sangat susah nak ingat, guna perkataan yang anak tu faham. Contohnya memegang alat sulit. Okey, senang saja, okey, tak perlu nak guna terminologi yang mungkin budak tu mempunyai pemahaman yang tidak mempunyai pemahaman. Okey. Dan juga apa lagi yang kita kena ajar pada anak-anak ni bila bercakap tentang pendidikan seks adalah mendidik bagaimana meluahkan rasa sayang secara fizikal. Contohnya hugging. Dengan siapa? Boleh peluk. Dengan pak cik boleh, dengan pak jiran boleh, dengan mak ayah boleh, dengan ayah boleh. Okey, you yang tentukan nilai keluarga tu ada pada you, okey. Dan juga mengelakkan tingkah laku yang tidak sesuai seperti memeluk orang asing. Pergi mall tiba-tiba dia lari, dia peluk siapa-siapa. Itu yang terjadinya kes-kes di mana anak autism lelaki memegang payudara stranger, contoh dan juga mendidik anak tersebut tentang tingkah laku yang boleh diterima di tempat awam. Kat tempat awam boleh buat apa? Okey, kita akan tengok nanti saya akan beri contoh, okey. Dan juga mendidik anak tu untuk berkata tidak terhadap sebarang sentuhan bahagian badan pribadi kecuali untuk tujuan kebersihan dan kesihatan. Anak-anak ni kena diberi informasi. Siapa yang boleh pegang mereka? Okey, kalau sekadar kalau tukar pampers ataupun cuci alat sulit, siapa yang dibenarkan? Dan orang tu perlu adalah orang yang sama. Sekiranya orang tak dapat orang pertama tak dapat, siapa pula boleh? Jangan simply kata tak kisahlah siapa-siapa. Okey? Maklumat perlu disampaikan kepada anak tu. Set boundary siap-siap supaya anak pun tidak keliru. Hari tu mak kata boleh, hari ni tak boleh. Okey, walaupun dia tak verbal, tetapi dia memahati, dia observe, dia lalui pengalaman tu. Okey, jadi setkan siap-siap rules tu. Okey, bagaimana nak ajar? Senangnya saya bercakap, okey, bagi-bagi info, tapi tak ajar pun macam mana. Okey, bercakap tu senang. Saya faham ibu bapa ni dia akan bab teknikal ni. Bagaimana nak ajar ni? Tak faham lah. Okey. Bagaimana adalah terpulang kepada tahap pemahaman anak tu, anak tuan-puan. Kadang-kadang saya selalu kalau ibu bapa tanya, saya selalu minta mereka flashback. Okey, dulu nak ajar dia tukar pampers ataupun buka baju puan guna teknik apa. Okey, gunakan teknik yang sama. Okey, mungkin dia guna pendekatan visual ataupun social stories. Okey, kalau memang works for them, guna kaedah tu. Okey. Especially di kalangan anak-anak autism ni, social story ni sangat efektif Okay, boleh guna social story. Tapi kepada anak-anak yang mungkin tak okay sangat guna social story ni, mungkin adalah dari segi arahan yang berulang-ulang ataupun maklumat yang berulang-ulang. Okay, dan juga dia perlu anak-anak ni perlu dibantu dari segi memahami implikasi tindakan ataupun kelakuan mereka. Jangan kata, jangan bogel di tempat awam. Tapi dia tak tahu kenapa tak boleh. Okey, kat rumah boleh pula. Kenapa tak boleh? Apa yang akan berlaku? Jadi terangkan implikasi ni mengikut pemahaman mereka. Okey. Dan juga pendidikan seksual ni perlu spesifik dan jelas
Maksudnya ibu bapa ni sebelum mengajar anak, okay, kena sit together. Kadang-kadang ada mak yang memegang nilai tertentu, eh. Contoh dia kata, nah, tak apalah pakai seluar pendek di rumah. Tapi ayah kata tak boleh lah nenek. Okay, jadi kena ada kena konsisten lah. Maksudnya kena ada capai kata sepakat. Okay, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dibenarkan dalam rumah tersebut. Dan juga pendidikan seks ni sebenarnya bersifat individu. Seperti yang saya cakap tadi, mungkin setiap keluarga tu mempunyai nilai yang berbeza. Okay, jangan kata, ha, ambil modul ni, you boleh apply. Tetapi kita selalu lupa, kita walaupun agama sama, okay, tetapi kadang nilai keluarga tu kadang-kadang berbeza. Okay.